is that? Ini wafak ya? Asinan. Untuk menjaga atau pagar rumah ini nih, kayaknya. Damn it. Episode ke-7 ini gue masih berada di kota Bekasi. Teman-teman semua yang still stay, langsung aja kita manjat ya kan. Jadi gue harus manjat karena pagernya itu digembok lewat depan, jadi kita lewat samping gitu. Jadi kalau misalnya lewat depan digembok terus agak tinggi pagernya, jadi kalau lewat sini agak rendah, jadi gue lebih mudah gitu manjat. Kita coba masuk, kita lewat sini kali ya. Bisa gak lewat sini? Wow, what is that? Pintu beberapa yang nggak bisa dibuka sih. Bendon banget ya. Gokil men. Nah, kita masuk satu-satu dulu. Apa yang bakal gue dapet di sini? Halo. Jadi sebenarnya teman-teman, anjay, itu apaan tuh? Suram banget cuy. Nah. Oke, fine. Jadi sebenarnya di episode 6 ini ya, kalau misalnya lo tahu mengenai tentang rumah atau kontrakan ini, dulunya pernah ada yang meninggal sih. Jadi kayak nenek-nenek yang gue tahu meninggal di dalam. Nah, kenapa tempat ini terbengkalai? Karena ada satu pegawai yang jagain ini tempat tapi nggak digaji-gaji. Sebenarnya lahan ini atau kontrakan ini bisa dikatakan udah ada yang punya sih, tapi orang Bandung gitu ya. Tapi bisa gue ekspor saat ini karena gue juga udah izin sama Pak RT. Wow, kita lihat seterbengkalai apa tempat ini sampai orang yang udah beli itu nggak ngurus gitu, nggak membudidayakan apa yang mereka punya. Jadi buat gue
Damn it. Kita lihat di sini. Wow, ini mengerikan sih, teman-teman. Anjay. Oke. Di bagian ini kosong, ngeplong gitu aja ya. Cuman what is that? Apa ini? Masa iya ini kopi Bali? Apa ini? Gue penasaran sih, cuman ini gimana bukanya? Oke, okay, fine. Kita langsung next aja lah. Wow. Horror. Jux. Jadi kontrakannya modelnya hampir sama di bagian ini ya. Ini warna pink maksudnya. Aduh. Oke. Okay. Damn. Gue sering banget ke tempat-tempat yang begini tuh, yang gue temuin pasti debu, lalu properti yang ditinggalkan. Gue di episode ke-6 itu nulis pesan gitu ya buat ghoster-ghoster, bahwa tempat-tempat yang seperti ini kalau misalnya ditinggalkan beberapa properti, ya tolong dijaga gitu loh. Ya kalau bisa tolong juga tidak untuk banting-banting. Wow, di sini gue menemukan tasbih cuy. Look at this. Wow, my god, goks man. Oke. Anjay. Wow, my god. Udah jebol nih. Halo. Ini penasaran laba-laba gue. Daftar riwayat hidup. Nama Muhammad Riana, 19 tahun, bangsa Indonesia, agama Muslim, Jalan Kelapa RW 06 Tambun Selatan, Bekasi. Oke. Ini maksudnya apa dibuat di sini loh. Halo. Wah, di sini lembab nih. Nah, ini lumayan cukup lembab, teman-teman. Coba kita masuk nih. Wah, gua temuin ada sepatu-sepatu anak kecil, cuy. Oke. Toiletnya. Wow. Gila, lembab banget ya. Sarang laba-laba di bagian atas ada. Di sini jebol juga, teman-teman. Kacau hancur di bagian ini, di atasnya. What is that? Ini apa nih? Mungkin karena kena air, udah saking lamanya di tempat ini, jadi ketampung nih plastik. Oke, kita next again. Guys, jadi kita masuk lewat sini nih. Gue pengen tahu, ini kita masuk ke bagian rumahnya, ada apa di sini? Ini wafak ya, asinan. Untuk menjaga atau pagar rumah ini nih, kayaknya. Damn.
ini fungsinya sebenarnya lebih tepatnya apa, lu bisa komen gua di bawah deskripsi. Tapi ini gua menemukan ini first time. Kenapa ada di pintu? Kenapa ada di rumah ini? Ini menjadi pertanyaan besar buat gua. Apakah ini pagar dari rumah ini? Wow. Damn it. Oke. Gua coba masukin lagi. Teman-teman, ini debunya banyak banget ya. Dan kita coba taruh lagi. Biarlah ini bisa menjadi di sini aja. Halo. Wow. Ada lantai dua. Oke. Ruangan mana nih yang bisa kita masukin lagi nih? Kita lewat sini dulu ya. Tapi di sini tuh ngeplong gitu aja, nggak ada beberapa barang yang bisa gua review ya. Hanya saja memang, you know right. Debu itu selalu ada, palingan di depan gua nih ada wastafel aja. Dan di bagian ini apa ini? Ada ikat pinggang. What is that? Apa? Ini apa ini? Gantungan kali ya. I don't know. Damn you. Oke. Sini ada kaca. Wow. Dan toilet. Ini toiletnya bagus nih. Lumayan lah ya. Karena ada shower. Tapi udah terbengkalai. Klosetnya juga kloset duduk dia. Wow. Yeah. Hello, anybody in here? Wow. Apa lagi? Oh, toilet lagi, teman-teman. Cuman bedanya toiletnya ini toilet jongkok nih. Ini ada tulisan kayaknya ya. Tutup pintu, keran air, mandi kembali. Huh? Okay. Ini bisa dibuka gak ya? Tebal banget loh. Debunya. Red Rangers and made in China. Halo? Halo? Ada suara pergerakan, sumpah demi apapun. Halo? Tuh. Apa tuh? Halo? Oh, di atas genteng sih. Binatang kali ya? Anjir, horor. Kaget gue. Wow. Oke. Okay. Ini di sini ada. Dan di sini bau pesing tapi ya teman-teman. Bisa jadi. Oke. Okay. Gua rasa di belakang enggak usah lah ya. Kita langsung aja menuju ke lantai 2. Oh.
gila, baru berapa menit aja gue udah langsung ini loh teman-teman, peringatan gitu. Bunyi lagi anjir. Lantai 2, kita gas ya. Episode ke-7 nih cuy. Semakin kep lah. Oke. Kita menuju ke lantai 2. Di sini ada potongan uang 1000 anjay. Damn. Ada ranjang, guys. Wow, lantai 2 pengap banget kayaknya. Anjir, pantai ngegantung. Anybody here? Hanya ini yang bisa gue temuin, guys. Di sini banyak banget kasur dan bantal. Udah ketumpuk-tumpuk. Ada tikar juga dan satu pakaian-pakaian bertebaran. Wah. Look at this. Apa yang bisa gue temuin di sini? Anjir, the massive. Oke, fine. Oke, barang anak-anak sekolahan lah ya. Di situ juga gue lihat ada dompet. Wah, ini ada KTP ya teman-teman. Wah sayang nggak bisa dibuka cuy. Ah shit man. Anjay. Gokil, gokil, gokil. Gimana menurut kalian teman-teman? Gue sumpah sih sangat berharap banget gitu menemukan sesuatu yang apa ya, yang menjadi narasi buat orang-orang ketika bikin konten seperti gue. Gue heran gitu sama orang-orang yang coba untuk bisa memberikan dampak supranatural di dalam setiap kontennya. Karena mungkin gini, tempat yang gua explore mungkin bisa jadi kurang horor, atau mungkin gua kurang sesajen kali ya, atau ada lagi gitu, gua kurang apa, lu boleh komen di bawah, gua butuh paranormal kah kira-kira. Anjay, ini nih, kita di bagian mana nih, bagian belakang dapur ya. Wah dapurnya kacau men, sumpah bau juga di sini. Wow, apa yang bisa gue temuin? Ya, palingan begini. Gila, udah ini semua ya. Anjay, gue kira foto. Ternyata. Oke, di bagian ini ada toilet. Tapi toiletnya tetap begini. Sama. Ini kontrakan belakang nih. Ada sebenarnya. Cuman menurut gua hampir sama sih modelnya. Wow. Dan oke guys. Gua enggak mau bertele-tele gitu dalam berkonten. Jadi kalau misalnya memang ketika gua explore menurut gua udah enggak worth it lagi tempatnya gitu ya, mendingan gua sudahi aja. Daripada harus berbasa-basi sama kalian. Palingan gitu aja episode ke-7. My name is Bugs and peace. Bye-bye.